Oke, pribadi. Sekarang kita ada di kebun kopi kembali. Ini adalah salah satu kebun kopi milik teman saya. Sampai nanam ini. Teman bantut. Ini pasti sudah dipetik ini. Karena sudah jarang-jarang atau hunggang-hunggang. Ini sudah dieksekusi. Mulai memerah kembali. Akan dieksekusi kembali oleh teman saya ini sekitar berapa hari ke depan. Jadi inilah saya sedang inilah kebun kopi tempat teman saya. Stop di video. Yang punya apa nak kebun kopi. Taman tanaman berapa ribu ini? 2000? Kurang lebih 2500. Tanaman 2500. Apa itu makin anah. Cangkep. Anu kan artinya. Stek. Mati, belum. Sebagian sudah di stek atau disambung. Stek sambung. Tuh, ini stek ini, kan. Belum ini stek. Bawahnya tuh, yang bawah itu di stek. Ini kebun tua dan ada tumanan. Ini pasti tumanan kan ini. Mana? Ah ini, satu sambungan. Ini dia siapa ini? Pasang aku siapa ini? Tuh aku siapa ini? Nengkolok. Masuk ke tulisan aja nih, oh, kapan aja tek ini? Kanyu. Ini tek kau nih. Baru sekitar berapa bulan umur ini? Setahun ada? Belum setahun? 6 bulan? Ini kayaknya itu mana di steaknya? Apa? Memang di kayaknya maksudku kan sampai ini ini batang tubuh ini anu. Pocok kau ini nyetik. Bukan nyetikan kau kayaknya. Batasnya mana batasnya? Ini pinang. Sampai ke pucuk tuh pinang itu batasnya. Ke belah sana ada pinang pula. Apa? Belum berhasil. Oke. Set. Itu kan mulai belajar buah. Kebunnya Bapak Reli Jaya. Jayanto. Mantap nih yuk. Oke, kita keliling. Sak dik ya. Ini buahnya sudah mulai habis. Ini berarti sudah dipetik semua nih. Karena sudah bis. Ini sebagian sudah, sebagian belum. Kopi apa nah, sudah berumur tua ini pasti. Kalau batangnya sudah sebesar ini, berarti ini adalah kebun tua, termasuk tua. Dan yang tua juga yang ngurusnya. Oh, ini stekan. Oh, mantap. Sebagian sudah dipanen ini pasti. Ini sambung. Oh.
beberapa hari yang lalu memang sudah selesai untuk memanen kopi sebagian. Nanti seperti saya bilang tadi, berapa hari ke depan akan kembali dipanen. Berhubung buah kopi masak tidak serentak, ada cabai. Babu karung hule. Awak di terakhir ni tadi babu karung. Di terakhir pas muti terakhir ni babu karung. Ayah waktu kita 8 karung nanti. Ya waktu itu sekitar 10 karungan. Wah, banyak. Tuh, kurang lebih totalnya ya. Kurang lebih 12 sampai 15 karung yang sudah dipanen. Ini akan panen lagi. Perkiraan akan ada 20 karung lebih. Jangan sampai 30 karung. Oh. Yang luas. Ini mana? Sebelahnya loh. Oh. Ini batas ini. Ini batas ini. Wah. Itu milik orang lain. Ini. Oke, oke. Ini. Bentar. Kopi. Memang sebagian yang tadi yang kita lihat di awal tadi itu sudah kembali di renovasi istilahnya tuh. Woy, ini kan batang-batang kopinya yang lebih besar, jadi peremajaan. Nah, itu bahasa istilah yang bagus. Kembali lagi. Nah, ini contohnya nanti. Ah, peremajaannya kan ini baru disambung atau di stek. Nah, ini. Nah, ini kan batangnya sudah sebesar ini. Dah. Nah, permajaannya adalah dengan meng-stack atau menyambungnya di atas. Ini satu. Ini satu. Nah, seperti itu. Contoh kan, kalau sudah tua, dia mulai mau mati apa namanya itu batangnya. Kemudian sudah tidak produk lagi, jadi disambung dengan yang baru. Oke. Nah, karena burung nih ini. Apa? Wah, ada sangkar burung. Man. Burung datang sahau. Itu nak dengar itu. Man dia we. Ini batang sahong apa? Ini nak batang sahau. Batang pandau. Man dia batang sahong. Itu nak dendung ini itu. Ini no. Ini loh kan? Kanyu itu bawah. Ini sini. Batang sahang itu. Lubang. Auman mendung nyedep dia tu. Ini kan kata kau tu. Ini kan? Burung apa itu? Mendung ya. Oh, padahal lah. Terbang dia. Kita melihat sangkar burung. Jadi kayak ini para ibu-ibu lagi. Sangkar burung.